Oke, Akselerator, balik lagi channel YouTube-nya Akselera. Kali ini kita berada di event Gaikindo Jakarta Auto Week 2023. Seperti apa keseruannya? Yuk kita ikutin bareng-bareng. Oke, Akselerator, seperti tadi yang gue udah sebutin, kita sudah berada di dalam area event Gaikindo Jakarta Auto Week. Nah, Akselera membuka booth untuk mengenalkan produk-produknya di event kali ini. Seperti apa keseruannya? Yuk kita lanjut ke booth-nya Akselera. Oke, Akselerator, kita sudah berada di booth Akselera. Jadi di event kali ini kita tidak hanya memperkenalkan beberapa produk unggulan yang memang dijual oleh Akselera, kita juga bekerja sama dengan HSR Wheel. Seperti apa keseruannya? Yuk kita mampir ke Akselera. Akselerator, seperti yang udah gua bahas di awal, bahwa Akselera di event Gaikindo Jakarta Auto Week ini sudah mendisplay beberapa produk unggulan seperti di samping kanan gua dan samping kiri gua. Oke, kita bahas satu-satu produk apa aja yang ditampilkan di event kali ini. Paling atas ada Akselera RA162. Ban ini khusus untuk spek rally. Jadi kita sudah punya ban yang memang khusus untuk mobil rally atau sekedar rally look. Kalian bisa menggunakan ban RA162 dengan ukuran 205/65/15. Sebelahnya ada PHIR. PHIR ini ada beberapa seri untuk PHI series, yaitu ada PHI2, ada PHIR dan PHI. Nah, ban ini lebih digunakan untuk orang-orang yang menggunakan mobil modifikasi, terutama dari sidewall-nya dia lebih lentur daripada pattern lain yang ada di Akselera. Ini yang menjadi andalan kita untuk tahun ini, yaitu 651 Sport untuk seri drag. Jadi ban tipe ini dikhususkan untuk event di kejuaraan drag. Ban ini baru kita launching di tahun ini. Kemudian ada PHI2 dengan ukuran yang memang benar-benar lebar. Omicron AT ini untuk kalian yang memang suka dengan semi-semi off-road, jadi kalian bisa pakai untuk pattern Omicron AT. Beberapa ukurannya banyak sekali, terutama untuk para off-roader. Ini adalah bedak ekstrim. Tipe bedak ekstrim ini yang sering dipakai di Kejurnas Adventure Off-Road yang digunakan oleh pembalap kita, yaitu dari tim BRD dan MLJ Akselera dari Tasikmalaya. Nah, ban ekstrim ini sudah diakui oleh IOF dan IOX, terutama untuk speed off-road dan adventure off-road. Kita beralih ke sebelah kiri. Di sini ada yang untuk memang khusus daily use, yaitu Akselera Eco Plus dan kemudian Ultra. Di sini biasa digunakan untuk harian dan mobil-mobil yang mungkin bisa buat angkutan. Ini sangat recommended untuk memakai Akselera Ultra 5 ini. Kemudian ada Omicron CT, ini juga pattern baru dari kita, yaitu lebih ke semi kasar dan halusnya untuk tipe ban off-road, yaitu Omicron CT. Dia lebih silent dan tidak terlalu berisik kalau misalkan digunakan baik itu di aspal maupun di tanah. Ada juga Omicron HT, ini lebih halus daripada AT dan CT, jadi memang akan untuk di jalanan aspal atau perkotaan untuk mobil-mobil SUV. Kemudian ada MT-01 yang sudah terkenal juga dari beberapa pembalap yang menggunakan di rally speed. Ini ada MT-01, beberapa patternnya lebih kasar daripada AT ataupun CT. Jadi kalian untuk yang memang ingin merasakan sensasi off-road, cocok pakai ban MT ini. Karena dari segi kebisingan pun dia sangat silent technology, jadi nggak perlu khawatir lagi itu bunyi-bunyi yang biasa dihasilkan dari beberapa ban untuk tipe MT.
Terakhir untuk kembang Iota ST68 ini lebih untuk mobil-mobil city car dan SUV yang ada di kota. Jadi untuk daily, untuk mobil-mobil besar dengan ukuran SUV, kalian cocok untuk menggunakan Iota ST68. Oke, Accelerator, setelah gue berkeliling di event Gaikindo Jakarta Auto Week ini, selain beberapa mobil dengan brand ternama, ternyata ada booth atau space khusus untuk beberapa mobil modifikasi di event Jakarta Auto Week ini. Nah, hampir rata-rata mobil yang dipajang untuk mobil modifikasi di event Jakarta Auto Week ini, semuanya sudah menggunakan ban Accelera seperti video berikut ini. Oke, Accelerator, sekian dulu review kita untuk event Gaikindo Jakarta Auto Week 2023. Semoga kita bisa ketemu lagi di event-event berikutnya. Tetap stay di channel YouTube-nya Accelera, serta follow terus sosial media dari Accelera Radio, dan salam speed and style.